slide saya. Uh, sudah kelihatan? Sudah. 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 Oke. Okay. Terima kasih. Uh, selamat sore sejawat sekalian, salam dari Bandung. Saya Erwinanto mengajak sejawat sekalian untuk berdiskusi tentang SGLT2 inhibitor, uh, terapi SGLT2 inhibitor bagi pasien dengan gagal jantung. Sejawat sekalian, Uh, sodium glucose co-transporter 2 inhibitor atau disingkat menjadi SGLT2 inhibitor merupakan obat yang paling banyak dibicarakan dalam bidang kardiovaskuler akhir-akhir ini. Ada dua alasan mengapa SGLT2 inhibitor dibicarakan akhir -akhir, uh, banyak dibicarakan. Alasan pertama adalah SGLT2 inhibitor merupakan antidiabetik pertama dan satu-satunya saat ini yang berhasil menurunkan kematian kardiovaskuler dan risiko gagal jantung pada pasien type 2 diabetes. Jika diberikan pada pasien type 2 diabetes yang disertai dengan multiple risk factors, misalnya eh, hipertensi, dislipidemia, atau obesitas, SGLT2 inhibitor menurunkan risiko gagal jantung. Jika diberikan pada pasien type 2 diabetes yang disertai dengan penyakit kardiovaskuler, SGLT2 inhibitor menurunkan tidak hanya risiko gagal jantung tetapi juga kematian kardiovaskuler. Alasan kedua mengapa SGLT2 inhibitor banyak dibicarakan akhir-akhir ini adalah karena SGLT2 inhibitor ternyata bukan hanya merupakan obat antidiabetik tetapi juga obat gagal jantung. Jika diberikan pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes, SGLT2 inhibitor menurunkan eh, kematian kardiovaskuler dan risiko gagal jantung. Saya akan mengawali presentasi saya dengan memperlihatkan bukti-bukti bahwa penurunan gula darah secara intensif tidak menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Tujuan saya menyampaikan topik ini adalah untuk memberi landasan bahwa keberhasilan sglt 2 inhibitor dalam menurunkan morbiditas mortalitas kardiovaskuler bukan disebabkan oleh efek penurunan gula darah. Awalnya diperkirakan terdapat hubungan sebab akibat antara peningkatan gula darah dengan kejadian kardiovaskuler pada pasien diabetes. Hal ini disebabkan karena bukti studi observasional menunjukkan kejadian kardiovaskuler seperti penyakit arteri perifer, gagal jantung, penyakit jantung koroner, dan stroke iskemik terjadi satu setengah sampai tiga kali lebih tinggi pada pasien type 2 diabetes dibandingkan dengan pasien tanpa diabetes. Pernyataan bahwa peningkatan kejadian kardiovaskuler pada pasien diabetes disebabkan oleh peningkatan gula darah perlu diragukan mengingat bahwa studi observasional lain menunjukkan bahwa peningkatan HbA1c tidak meningkatkan kejadian kardiovaskuler secara bermakna dan kepastian bahwa tidak terdapat hubungan antara peningkatan gula darah dengan kejadian kardiovaskuler datang dari hasil studi randomized clinical trial, misalnya studi advance yang saya perlihatkan dalam slide ini. Studi advance menunjukkan bahwa penurunan HbA1c sampai ke tingkat yang cukup rendah, yaitu HbA1c 6,5 persen tidak menurunkan kematian, tidak menurunkan infark miokard, tidak menurunkan stroke iskemik. Selain itu, penurunan HbA1c yang sampai tingkat yang rendah juga tidak menurunkan risiko gagal jantung. Jadi, kesimpulannya adalah penurunan uh, gula darah yang diukur dengan HBA1C sampai cukup rendah tidak menurunkan kematian, miokard infark stroke iskemik, maupun risiko gagal jantung, sehingga keberhasilan SGLT2 inhibitor menurunkan morbiditas mortalitas kardiovaskuler pada pasien type 2 diabetes harus dianggap bukan disebabkan oleh penurunan. Uh, penurunan gula darah. Secara mengejutkan dan tidak diperkirakan, SGLT2 inhibitor berhasil menurunkan kematian kardiovaskuler dan risiko gagal jantung. Disebut mengejutkan dan tidak diperkirakan karena mekanisme mengapa SGLT2 inhibitor dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler tidak diketahui, tetapi yang pasti bukan disebabkan oleh penurunan gula darah. Studi CVD Real Nordic menunjukkan bahwa pasien dengan type 2 diabetes yang disertai dengan multiple risk factors, misalnya hipertensi atau dislipidemia, jika diberikan dapat reflusin, dapat menurunkan risiko gagal jantung sebesar 38% secara bermakna. Dan yang menarik adalah risiko gagal jantung sudah terlihat di awal terapi dimulai, yaitu sekitar enam bulan. Studi lain menunjukkan bahwa jika dapat gliflusin diberikan pada pasien type 2 diabetes yang disertai dengan atherosclerotic cardiovascular disease, yang nanti saya akan terangkan lebih lanjut, menurunkan kematian kardiovaskuler eh, dan sekaligus risiko gagal jantung sebesar 17% secara bermakna. Pasien atherosclerotic cardiovascular disease yang mendapatkan keuntungan dari terapi gliflusin adalah mereka yang mempunyai penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer dan stroke iskemik. Jadi kesimpulannya sejawat sekalian bahwa jika diberikan pada pasien type 2 diabetes yang disertai dengan multiple risk factors, gliflusin dapat, dapat uh, akan menurunkan risiko uh, gagal jantung. Jika diberikan pada type 2 diabetes yang disertai dengan atherosclerotic cardiovascular disease, maka dapat glifosin tidak hanya menurunkan risiko gagal jantung, tetapi juga menurunkan risiko kematian. Dan oleh karenanya pada tahun 2020, American College of Cardiology bersama dengan American Diabetes Association me merekomendasikan SGLT2 inhibitor diberikan pada pasien type 2 diabetes yang disertai dengan atherosclerotic cardiovascular disease atau pasien-pasien yang mempunyai multiple risk factors selama pasien itu tidak menyusui dan mempunyai eGFR yang memadai yang nanti saya akan bicarakan lebih lanjut. Dan pilihan SGLT2 inhibitor yang dapat sejawat pilih adalah karena gliflozin, dapat gliflozin, atau empat gliflozin. Nah, USFDA, USFDA dan Badan POM Indonesia merekomendasikan penggunaan SGLT2 inhibitor dalam hal ini adalah dapat gliflozin bagi pasien type 2 diabetes yang disertai dengan atherosclerotic cardiovascular disease atau multiple risk factors adalah EGFR 45 atau lebih. Nanti saya akan menerangkan bagi pasien yang dengan gagal jantung EGFR-nya lebih rendah boleh diberikan pada EGFR yang lebih rendah lagi. Mengingat bahwa penurunan risiko, risiko gagal jantung yang diakibatkan oleh SCLT2 inhibitor cukup besar pertama yang kedua bahwa SGLT2 inhibitor mempunyai efek diuretik dan ketiga SGLT2 inhibitor itu memproteksi ginjal, maka dibuatlah hipotesis bahwa SGLT2 inhibitor menurunkan kematian kardiovaskuler dan risiko gagal jantung jika diberikan pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes. Studi DAPA HF menggunakan dapat gliflusin 10 mg merupakan studi pertama yang menguji hipotesis tersebut. Jika studi DAPA HF berhasil membuktikan bahwa pemberian dapat menurunkan morbiditas mortalitas kardiovaskuler pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes, maka SGLT2 inhibitor harus dianggap sebagai obat gagal jantung, tidak hanya obat uh, anti antidiabetik. Dan seperti yang tadi saya terangkan di awal bahwa eh, studi DAPA-HF itu dilakukan pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes. Pasien dengan, tanpa diabetes pada studi DAPA-HF itu ada sekitar 60%. Jadi sebagian besar adalah pasien-pasien eh, yang tanpa diabetes. Dan hasilnya cukup mengejutkan bahwa terapi dapagliflozin 10 mg jika diberikan pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes menurunkan uh, kematian kardiovaskuler dan risik, uh, dan uh, hospitalisasi gag gagal jantung sebesar 26% secara bermakna dan sekali lagi terlihat bahwa efek dari dapagliflozin sudah terlihat sejak awal dan ini memberikan kita informasi untuk memulai terapi dapat gliflusin pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes sesegera mungkin. Hasil dari studi dapha HF juga berlaku bagi pasien dengan dan tanpa diabetes. Jadi semua eh, turun risiko morbiditas dan mortalitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa eh, dapagliflozin bukan hanya obat antidiabetik tetapi juga merupakan obat gagal jantung jadi konfirm bahwa SGLT2 inhibitor dalam hal ini adalah dapagliflozin adalah obat gagal jantung juga dan yang menarik adalah keberhasilan dapat gliflusin menurunkan morbiditas mortalitas kardiovaskuler pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes terjadi jika dapat gliflusin dikombinasikan dengan semua jenis antidiabetik lain. Hal ini menunjang pendapat bahwa pertama, Dapat glif, dapat gliflusin atau SGLT2 inhibitor yang nanti juga akan saya terangkan lebih lanjut merupakan first line drug untuk pasien gagal jantung dengan dan tanpa eh, pada pasien gagal jantung yang disertai dengan eh, diabetes, dan kedua, metformin adalah second drug karena metformin dipergunakan pada sebagian besar atau bahkan semua studi-studi studi, eh, kardiovaskuler, sehingga jika pasien sudah diberikan. SGLT2 inhibitor misalnya dapat triflusin beserta metformin dan HbA1c-nya turun sampai sekitar 7%, maka yang pertama harus dikurangi dosisnya adalah bukan SGLT2 inhibitor atau metformin, tetapi adalah misalnya sulfonylurea, DPP-4 inhibitor, atau insulin. Satu hal yang mungkin sejawat concern tentang pemberian Obat antidiabetik pada pasien yang tanpa diabetes adalah hipoglikemia. Tetapi, studi DAPA-HF menunjukkan bahwa hipoglikemia terjadi sama banyaknya, tidak bermakna antara pasien yang diberikan dapat glifusin maupun placebo, jadi tetap merupakan terapi yang aman, walaupun demikian sejawat hendaknya tetap mengobserve terjadinya hipoglikemia pada pasien-pasien gagal jantung tanpa diabetes yang diberikan dapagliflozin. Setelah studi dapagliflozin yang bernama DAPA-HF, muncullah studi, studi lain, yaitu misalnya Emperor Reduce menggunakan empagliflozin dan Solowis menggunakan sotagliflozin. Jadi pada saat ini kita sudah mempunyai tiga studi yang menunjukkan bahwa pemberian SGLT2 pada pasien gagal jantung dengan dan tanpa diabetes menurunkan kematian kardiovaskuler dan hospitalisasi gagal jantung. Dan oleh karena itu pada tahun 2021 muncullah konsensus yang dikeluarkan oleh American College of Cardiology di mana konsensus tersebut mengubah tata cara terapi Gagal jantung dengan memasukkan SGLT 2 inhibitor. Konsensus tersebut menyatakan bahwa pasien Ma, Dr. dengan Irwin, ya. waktu lima ya, menit lagi ya, okay. Pas, uh, uh, American College Cardiology konsensus tersebut menyatakan bahwa pasien dengan gagal jantung uh, dengan dan tanpa diabetes hendaknya diberikan beta blocker di awal kemudian ditambahkan salah satu uh, ARNI, uh, angiotensin receptor neprilysin inhibitor atau ACE inhibitor atau ARB dan jika pasiennya memenuhi syarat IGFR tambahkan aldosteron antagonis dan SGLT2 inhibitor. Bagi pasien gagal jantung, SGLT2 inhibitor direkomendasikan bagi mereka yang mempunyai IGFR bukan di atas 45 tetapi di atas 30. Jadi IGFR syarat untuk Syarat ICFR untuk pemberian SGLT2 inhibitor pada pasien gagal jantung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak mempunyai gagal jantung. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya, saya akan memberikan take satu take home message sejawat sekalian, seperti yang telah saya sampaikan terdahulu, bahwa SGLT2 inhibitor direkomendasikan bagi pasien dengan ICFR di atas 30 atau lebih. Dan sebuah studi menunjukkan bahwa pasien gagal jantung yang mempunyai ICRA 30 atau lebih itu adalah 4 dari 5 pasien atau 80% dari pasien gagal jantung. Dari dari hasil studi ini kita tahu bahwa 80% pasien gagal jantung yang mempunyai fraksi ejeksi 4, eh, di bawah 40 persen merupakan kandidat untuk diberikan eh, SCLT2 inhibitor. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi sejawat sekalian dalam praktek sehari-hari. Terima kasih.